wanita asal Desa Suuk, Kecamatan Sawan, Buleleng yang menikah keluar desa memiliki kewajiban untuk menggelar upacara nawur penempuh. Tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun yang dipupuk Mangkupura Balai Agung ini, memang ada dampak niskala, jika tidak dilaksanakan bila sudah menikah. Tidak ada catatan tertulis tentang asal-muasal dari tradisi nawur penempuh ini. Namun, tradisi lisan yang diterima dari para pendahulunya senantiasa digelar dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Wanita dari Suuk yang kawin keluar desa, maka ketika sudah sukses dalam membina rumah tangga, maka mereka memiliki kesadaran untuk nawur penempuh di Desa Suuk. Ini adalah murni rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang dilaksanakan di Pura Balai Agung saat Sasih KNM atau bulan Desember. Jadi tidak bisa dilaksanakan di pura Kahyangan tiga lain, selain di Pura Balai Agung Suuk. Tidak ada pertimbangan khusus mengapa nawur penempuh harus dilaksanakan di Pura Balai Agung. Namun, ia meyakini jika tradisi ini memang telah dilaksanakan sejak pertama kalinya para pendahulunya di Pura Balai Agung. Sepengetahuannya, tidak ada paksaan atau kata wajib dalam menggelar upacara nawur penempuh ini bagi wanita asal Suuk yang menikah keluar desa. Bahkan, desa adat Suuk pun tidak pernah mengharuskan agar upacara ini digelar. Untuk Banten Nawur Penempuh, hampir sama besarnya seperti Banten upacara pernikahan pada umumnya. Bahkan, pasutri bisa mengeluarkan biaya hingga 17 juta rupiah untuk membuat sarana ini. Tak jarang juga, krama membeli sarana ini dari Serati Banten di Desa Suuk. Setiap tahunnya, prajuru adat hanya memperbolehkan sekitar 20 pasang suami istri yang mengikuti upacara nawur penempuh. Pasalnya, jumlah tersebut menyesuaikan dengan kapasitas areal Pura Balai Agung. Setiap pasangan suami istri bisa melibatkan 50 orang untuk membantu membawa banten mengelilingi Pura Balai Agung. Bayangkan saja, kalau jumlah pasangan suami istri 20, ya tinggal dikalikan saja. Makanya ada pembatasan setiap tahunnya. Lantas, bagaimana jika upacara nawur penempuh itu tidak dilaksanakan? Berdasarkan pengalaman, acap kali ada dampak niskala yang dialami pasangan suami istri bila tidak melaksanakan upacara ini. Kendatipun pasangan suami istri telah meninggal dunia, tetapi jika belum menggelar upacara ini, maka pihak keluarga pasti akan melaksanakannya. Petik 2. Ini bukan kewajiban sebenarnya, tapi rupanya, ada krama yang tidak melaksanakan itu, ketika sudah almarhum, mungkin karena sesuatu dan lain hal, akhirnya metaken di bas pipis atau bertanya kebalian. Dari sana diminta agar keluarga almarhum yang meninggal melaksanakan upacara nawur penempuh dengan menggunakan adegan sebagai simbol sang atma.
Meski tidak ada dampak skala karena tidak ada paksaan, namun, banyak pula ada pengalaman lain dampak niskala jika tidak melaksanakan upacara nawur penempuh. Semisal saja, sang anak sakit-sakitan tidak jelas. Ada juga kehidupan ekonomi keluarga sempat sukses, tiba-tiba bangkrut. Jadi kadang ada dari mereka menanyakan kebalian, maka dari sana diketahui kalau belum melaksanakan upacara nawur penempuh.